Hola, selamat sore. Dan sebuah game hiburan dari Magnus Carlsen saat melawan amatir di chess24.com. Magnus di sini bermain taktikal dan menyapu bersih lawannya cuma dalam 18 langkah melalui kombinasi serangan menteri, gajah, dan benteng. Magnus sebagai hitam, lawannya membuka E4 dan sesudah E5 dia menggunakan gambit raja. Sangat lucu menggunakan pembukaan seperti ini melawan sang juara dunia. Tapi mari kita lihat bagaimana Magnus bereaksi. Dia melangkah gajah ke C5. Jika sekarang pion makan pion, menteri skak, pion G3 dan menteri makan pion skak mendapat benteng. Putih memilih mengembangkan kuda, mencegah kemungkinan skak. D6, C3, bersiap D4. Magnus mengembangkan kuda, lalu D4 dan gajah mundur, diikuti menteri C2. Magnus rokade, gajah ke C4. Kemudian Magnus melepas taktik sederhana, yaitu pion makan pion, pion makan, dan kuda dikorbankan. Jika menteri makan kuda, benteng E8 royal pin, dan kuda harus dikembalikan, pion makan, pion makan, kuda C6, Magnus unggul dalam pengembangan, sementara raja lawan terpaku di tengah, tidak bisa rokade. Maka di sini putih cepat-cepat rokade. Dan pion D5 tidak saja menyerang gajah tetapi juga mempertahankan kuda. Gajah mundur ke D3 menyerang kuda, tapi kuda C6. Dan setelah gajah makan kuda, pion makan, menteri makan, Magnus menyerang menteri. Menteri lari. Kemudian kuda makan pion. Sebuah shadowing. Raja digeser menyelamatkan diri. Lalu gajah menyerang menteri. Menteri C4. Dan Magnus melepas serangannya yang memberikan dia kemenangan, yakni kuda makan kuda. Jika pion makan, gajah forking, Magnus menang. Karena itu terpaksa putih mengambil kuda dengan benteng. Tetapi ini merupakan apa yang diinginkan Magnus. Karena kemudian benteng skak, dan putih tidak punya pilihan kecuali menutup dengan benteng. Sampai di sini saya memberi Anda waktu untuk mencari langkah terbaik yang dimainkan Magnus, yang memberikan dia kemenangan. Anda siap? Menteri D4. Jika menteri makan menteri, benteng makan benteng skak, dan menteri harus menutup, tetapi skakmat. Sebab itu terpaksa putih menyelamatkan menteri, mempertahankan perlindungan pada benteng. Dan kembali saya memberi Anda waktu untuk mencari langkah terbaik yang dimainkan Magnus, yang berujung skakmat. Anda siap? Menteri G1 skak. Putih menyerah. Karena setelah benteng makan menteri, benteng makan benteng, skakmat.